Kalau dapat jemputan kahwin, bertembung dengan majlis family day tempat kerja, mana hak kena utama? Kena pergi tempat orang nikah dululah. Nah, antara hak sesama Islam, hak yang wajib deh, wajib kena buat apabila saudara kita mengajak pada majlis perkahwinan. Kerana majlis perkahwinan ni Islam melihat benda tu besar dalam kehidupan manusia. Cina ni, bangsa Cina dua benda. Dalam hidup dia, hari yang sangat besar. Dia akan ra'i sehabis duit boleh kata. Perkahwinan dan kematian. Oh, kalau kayuk, kalau menikah, nyapa habis piti kakak ni. Hari paling besar dalam hidup hamba, hari nikah. Hari lahir tak hari? Kedua, hari dia mati. Gelegang. Nah, hak masalahnya bertembung dua majlis. Majlis nikah, kabar-kabar tengok ada majlis kematian. Oh, sia lagu ni, kejap lagu ni kata. Sia, buat dia percaya kalau bertembung majlis nikah dengan majlis kematian, sia. Pernikahan tu, oh sia je, tak ada apa. Hak mati tu memang tak tahulah, sia kau tak sia. Nama? Tapi hak nikah tu sia. Nama? Ah, dia kata. Jadi kena hak nikah dulu, hari keluarga tu buat bila-bila pun tak apa. Oh, patut hari keluarga tak ada nak buat lah. Patut hak ni wajib. Lepas nikah ni orang jari-jari juga. Kadang-kadang sehari sekali lah semua hidup. Oh, berat lagi. Hari family day tahun depan boleh buat. Ha, gitu. Nah.